Abang jangan datang. Kau pergi depan sini. Ha? Kau toang-toang je adik perempuan kita. Kau pergi depan sini. Kau duduk sini sekejap. Dah lari. Wah, kau pegang yang tinggi-tinggi sikit. Ha? Aku nak lompat atas dia ni. Udah nak ni. Dia nak poin. Janganlah. Apa hang buat? Kita main princess. Eh, tak ada princess-princess. Nak princess nanti tu nak lompat dulu lah. Cepat. Weh, otomik kita sudah lemak. Cepat, pegang. Lompat ni. Musihan kau ikut. Nanti dulu. Okey. Tunggu, tunggu. Lompat, eh. Satu. Dua, tiga. Asyik nak sakat dia aje. Tak ada. Mama, kita nak ajak dia main bedah-bedah. Doktor-doktor belah sana, belah sini. Dia tak nak. Hah? Kau ni tak habis-habis? Nak menyakat dia? Hah? Pijak dia pula tu. kalau aku pijak kau kan? Jangan dia pijak. Ni, pijak tu apa? Pijak tu ni lah. Sugus-sugus gula-gula tu. Weh, sungguh sedap tu. Mak nak pijak dua? Geram betul aku. Sini kau, sini. Cakap dengan sudik ni kan? Sini. Tak cakap sudik, aku sudik. Kau tunggu lagi buat apa? Kita lari kan? Sini. 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 Aku macam ni tau. Hari-hari nak kena macam ni. Bersepah. Patut orang gaji semuanya balik. Sabarlah, nak. Nak o-o. Kejap lagi lah. Tolong mak kemas. Faham betul. Siapa suruh masuk? Keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Ada orang. Masuk. Kak Salamah, ya? Tak salah. Betul lah tu, Salamah. Salamah. Yeah. Wow. Cantik. Cantik. Menawan. Ya. Yeah. Macam Mandy Monroe. May I know you? No. Tapi akak pun apa kurangnya. Cantik tau. Macam... Cantik. Ni, akak macam Yasin Senario tu. Puih! Ingatkan minyak dengan dia. Kak, sebenarnya saya datang sini nak audition. Audition? Haa. Kau ingat ni apa? Astro ke nak audition? Tapi bukan akak ke yang iklankan kat Mudah Dok Mai yang akak nakkan apa tu? Pembantu rumah, orang gaji. Saya baca kat Mudah tu lah. Oh, tak ada. Akak buat dekat ni, susah.com. Bukan Mudah. Oh, patutlah susah nak cari rumah ni, Kak. Susah betul nak cari. Macam ni lah. Tak payah nak audition sangatlah. Tak payah. Dan terus start kerja je. Akak ni biar betul. Betul. Takkan semudah itu. Nampak macam desperado sangat je akak ni. Betul, dek. Adik terus je start kerja. Sebab adik tengoklah ni. Makak ni dah macam tukang pecah, dek. Boleh, Kak. Boleh. No. Kau ni sibuklah. Kau pergi orang-orang kat sana.
Mana? Orang tu tengah cakap ni. Orang kat sana. Okey lah. Ah, malu anak kat ni yang paling kecil. Gajinya berapa kak? Banyak tak? Kalau banyak bolehlah kan. Minta maaf lah kalau saya tanya pasal gaji. Ish, takkanlah kakak tak nak bagi banyak. Kalau 1,000 sebulan? 1,000? Akak gila ke apa? Eh, pembantu rumah asing pun orang bagi 1,200 kak sekarang. Saya yang orang sini nak bagi 1,000. Apa ni? Pembantu rumah asing tu lain. Ha? Kau ni dah macam makhluk asing. Macam inilah. Okeylah, macam ni. Bolehlah, bolehlah. 1,200 lah. Eh? Sebab akak pun buat kerja malam. Eh, kerja malam? Akak buat apa ni? Kerja apa? Jual... Akak buat jual kuih je. Kau ingat apa? Kau jangan fikir kau bukan? Tidak. Kak, jangan pegang. Haram, Kak. Haram. Eh? Haram. Kita kan perempuan. Kenapa pula haram? Tak ada apa. Ginilah. Kalau macam tu, saya setuju, Kak. Saya setuju sangat kerja kat sini. Saya memang nak kerja kat sini, Kak. Betul setuju? Setuju, Kak. Betul. Apa nama tadi? Nama saya Pora bin... Pora bin pula. Pora binti Pora Peranda, Kak. Nama... Okeylah, macam ni lah. Pora bin, eh? Pora bin tengkorak, Kak. Pora. Okey. Pora. Ya, Kak. Awak dah boleh start kerja dah. Ya. Yeah. Kerja pertama awak adalah... Dia macam dah sudah je, Kak, tu. Eh, dek. Dah. Nak bahasa. Ya. Yeah. Kau bangun. Apa bincang sangat ni, Kak? Dia kelakak yang buang ni. Kau ingat aku apa? Nak bawa merata? Ni, start kerja pertama kau adalah... Tu dia. Kau pergi basuh cebok dia. Boleh sempat lagi tak kalau tarik di apa tempat? Dah tak sempat dah. Kau start kerja, eh? Start kerja, eh? Takkanlah kau. Tak boleh masuk. Kemal semua, start. Kalau saya ada pembantu rumah, dia mestilah muda, pandai masak dan cantik. Khabar dah. Nak makan ayam halia, nak makan kerbau mangga. Yang kerbau kau kerabu mangga. Hold your fire! Hold your fire! Green spark! Mana boleh tembak macam tu? Mana boleh tembak macam tu? Balik bom! Okey. Hold your fire! Kau ingat ni Bukit Kepong? Ha? Perang sana, perang sini. Merangkak macam kuda kena dengan rambut tu. Kapora. Jangan kacau, akak tengah main game. Jangan kacau. Alah, akak selalu main handphone. Kapora. Hei, kamu duduk diam boleh tak? Ha? Sikit lagi nak ice score ni. Budak ni. Tak tengok kita pun. Kapora. Hei! Tak pula, Kak pula. Ni, Tan. Wah. Kau lapar tak? Aku lapar. Aku rasa sedap juga tau kalau kita makan empon. Nanti kita suruh Kak Pola masak asam pedas empon. Kalau asam pedas empon, aku nak makan yang SIM card. Best, pedas. Kapora! Kau cakap apa ni? Ha? Nasi ada kat atas, suka pergilah makan. Ha? Sibuk sangat. Peli-peli aku je ni. Kita... Tak ada lah, kita dah cakap. Kita dah makan nanti kat situ lah. Basi, semalam punya. Basi kau kata? Aku tengok kau mentelaah. Macam kau bawa lapor aku tengok. Dah lapor. Basi pun basilah. Kenapa semuanya kau tengok spesies apa kau ni? Apa kau ni? Spesies pelik. Kapora. Kan best kalau...
Atan dapat makan ketam sambal ke, kembung masak singgang ke, ikan bilis goreng ke, kangkung goreng bacan ke. Kan sedap kalau dapat makan tu kan? Khabar dah! Kamu nak makan juga? Nak. Nak makan ayam halia. Nak makan kerbau mangga. Apa? Yang kerbau kau kerabu mangga. Nak makan kerabu mangga. Nak makan tom yum siput. Hey, kau bertiga ni lapor sangat kan? Lapor sangat eh? Aku tunggu. Hello? Ini nasi ayam kuskus. Saya nak order nasi ayam 10 bungkus. Kambing separuh masak, separuh ekor lah. Oh. 2 minit boleh sampai tak? 2 jam? Apa yang lambat sangat korang? Okey lah, saya tunggu. Okey, bye. Lambat 2 jam. Tahu buang lambat. 2 jam nak tunggu mana boleh kita tunggu 2 jam lama kau? Oh, mata kering kau. Aku kan, aku tak suka tau ada orang lain jaga kita macam ni tau. Betul-betul. Aku tak suka, aku tak suka. Hmm. Kau suka, kau pergi. Kamara, rambut baby doll. Hei, Atan. Kau ni apa perangai teruk sangat ni? Ha? Kau ni asyik sakat orang, asyik kenakan orang. Ni adik kau tau. Memanglah adik kita tahu. Wah. Nama abang itu apa? Kita geram. Budak main sini, kakak betulkan rambut. Kakak, pora buat macam baby doll tau. Musia! Kau suruh Kak Pora! Kak Pora? Gue tau kalau Kak Pora buat rambut, dia tak jadi baby doll. Dia jadi... Yang bar-bar-bar tu sebenarnya Menua nak cakap apa? Bar-bar tu nak cakap dia nanti rambut jadi macam black sheep. Black sheep tu yang kambing hitam weh. Ah, kambing hitam. Kambing hitam tu bukan tu, kambing hitam yang sebelah dia. Ini. Ini kambing tak mandi 40 hari, rambut pakai toncit sangkut. Dah, pergi ke sana. Kau buat apa? Kemaslah. Kemas? Kapora. Kau diamlah. Eh, sana pun bersepah juga. Nampak macam sama tadi kat sini. Hei, budak-budak ni lah. Peninglah jaga budak-budak ni. Kapora. Eh, biadab betul budak-budak ni. Hei, kau tunggu kau. Nak kita tatut. Jangan tatut. Dia nak buang mainan kita. Dia nak basuh. Dia nak buang. Jangan. Itu mainan kita. Padam tu, tak musnah. Dia buang mainan kita. Dia buang mainan kita. Dia beritahu mak kita. Kau pergi beritahu? Kau yang aku takut ke? Kau pergi beritahu mak kau? Okay. If you want that. Tunggu. Pergi. Beritahu mak kita. Pergi tak? Pergi. Beritahu mak. Mak kat mana? Mak kita tak mana? Mak kerja. Mak kat mana? Tempat mak tak. Pinjam handphone. Buat apa? Pinjam lah. Banyak cerita, Wak. Tarik mak kita. Okay, wish. Turn left. Turn left. Sekarang ni kita banyak dengar pembantu rumah yang mendera kanak-kanak kan. Ada yang bagus tu baguslah. Tapi kalau yang mendera tu, cuma kita balik kadang-kadang kita tengok anak kita lain macam. Jadi dia nak mengadu kepada ibu bapa, dia tak berani. Alamak. 1-0 point. Ini bulu kaki betul ni. Ya, aku tahu bulu kaki betul. Yang tarik betul-betul lepas. Betul umur kau ni lah. Yeah.
Ikut. Turun bawah atas, bawah atas, bawah sambil ngemas, atas 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 bawah sambil ngemas. Hey, hey, letak, letak, di sini, ish, apa ni? Kita buat semua salah ni, apa benda ni? Gerak pula. Tadi atas bawah tadi tu. Kau bangun. Kapora. Dah. Sekarang ni korang tengok rumah kita. Bersih tak? Cantik tak? Kotor lah. Hmm. Kotor. Kan? Kotor. Kita kena buang lagi satu sampah ni. Apa? Ni. Ah, cepat. Atas bawah. Atas bawah. Atas bawah. Sekarang ni tengok betul-betul rumah kita bersih kan? Bersih. Ah, so macam ni lah yang Kak Pora nak. Tapi sebenarnya korang ni tak adalah jahat sangat. Korang sebenarnya rajin, bagus. Yeah. Macam ni lah Kak Pora sayang. Yeah, Kak Pora. Ini kita buka apa Kak Pora? Kita bosan. Bila rumah dah kemas, kita nak buat apa, Tan? Kita sepahkan balik. Sepah balik. Kau ni agaknya aku tak tahulah tiga beradik ni lahir kat mana. Tak pernah aku jumpa spesies korang ni tau. Teruk betul. Kita. Duduk diam. Duduk diam. Tunggu mak kau balik. Eh. Takkan tak ada permainan-permainan yang best. Toh. Paling tidak pun kak pun ajak lah saya main makeup-makeup ke. Main getah ke 0 point. Ada getah-getah. Cepat. Dah gini. Getah dah ada. Sekarang ni biar gegel-gegel yang main. You all pegang getah. Yeay. Okay. Hatan dengan Linggam pegang getah. Linggam. Bukan Linggam, mah. Dah tu. Linguini. Dah pegang. Okay. Sekarang Muslihah tengok dulu eh. Tengok dulu. Kak Pora buat. Kak Pora. Itu je lah. Itu dia dialog kau. Senang buat duit. Bagus. Kalau gini punya cara, tentera pun takut. Hoi! Hoi! Bukan inilah. Apa? Tengoklah aku buat. Lama. 1-0 point. 1-0 point. Sekejap. Ini bulu kaki betul. Bulu kaki macam girlfriend mama ni. Ya, ya, aku tahu bulu kaki betul. Yang tarik betul-betul lepas. Aku tunjuk kau ni lah. Kita nak beritahu mama. Kenapa? Kenapa Kak Pora? Kak Pora. Wow. Cantiknya rumah. Pora? Ya, Puan. Pandai awak kemas rumah, ya? Ha? Pandai awak menguruskan orang. Cantik? Kemas? Puan, janganlah puji macam itu. Jangan. Betul. Saya bukan puji. Tapi memang cantik. Memang tak sia-sialah siapa dapat kahwin dengan awak ni. Janganlah macam tu, malu saya, Puan. Sebenarnya, bukan saya seorang yang kemas rumah ni. Ya, sebenarnya anak-anak Puan ni tak adalah jahat ataupun malah. Dia orang rajin Puan. Dia orang yang buat sekali ni. Bagus beradaan. Yeay, beradaan. Mama. Kak Pora. Abang Pora. Selama ni kau tipu. Ha? Kau lelaki rupanya. Patutlah cakap berkepik-kepik. Ha? Abang Pora. Puan. Puan, sabar dulu. Sebenarnya saya terpaksa buat macam ni sebab saya dah lama menganggur. Saya tak dapat kerja, saya kena berhenti kerja. Sebab tu saya terpaksa menyamar untuk dapatkan rezeki, Puan. Puan, saya malu, Puan. Saya malu.
Brother Porah. Hey, brother. Kau bangun. Kau tak payah nak sembunyi. Kau nampak pintu luar tu? Dengar sekarang. Keluar dari rumahku. Aku tak suka jantan dari rumahku. Keluar. Yeay, yeay. Tadang betul dia. Yeay, dia kan dia buang mainan kita tadi. Ha, padam muka sebab dia buang mainan kita. Mama kita dah buang dia ke dia. Padam muka dia, padam. Anak-anak, ni mainan. Abang Porah pula kan? Abang Porah. Abang Porah. Dia tak buang lah. Eh, rasa bersalah pula. Abang Porah. Janganlah keluar rumah. Mok? Mok, ay. Abang Porah memang baik pada anak-anak saya. Saya tengok diorang pun dah suka pada Porah. Tak payahlah nak keluar rumah. Huh? Ya? Oi. Tapi kau ada dua syarat untuk kerja di sini, Porah. Ai, selalu satu, dia dua. Ya? Puan, puan bagilah apa-apa syarat pun saya sanggup, puan. Asalkan saya dapat kerja kat sini, puan. Puan bagilah apa-apa syarat pun. Kau jangan jadi perempuan lagi. Aku tak nak tengok. Yeay. Jadilah brother Porah. Ya, puan. Ya? Saya takkan jadi macam ni lagi, puan. Saya janji, puan. Dan syarat yang kedua, kau jangan cuba-cuba nak tackle aku. Syarat yang kedua tu tak payah cerita lah. Memang tak akan berlaku, puan. Betul. Ya? Saya ni sebenarnya nampak je macam ni, puan. Ingat saya tak ada taste ke nak kat puan? Saya ada taste, puan. Saya kalau tak dapat, tak adalah nak tinggi sangat tu kan. Asal dapat artis ni jadi, ya. Apa? Siapa? Farah Queen. Pak Bintang, ya. Auramu di sekelilingku, ia membuat aku termimpi. Mimpikan kita, jangan biarkan wanginya curi hatimu, namun senyummu kan ku coleh cintamu. Oh, oh, macam ku larikan dirimu. Kau dari dulu lagi kau simpan hatiku. Dari dada satu, dada satu.